malamnya Jusuf Arman Building, teman-teman. Ini dia showroomnya Karuseri Laksana yang malam hari ini mau merilis 4 unit Sinar Jaya bermesin depan menggunakan OF 1623 yang sudah dilengkapi atau dibekali dengan air suspension dari pabrikannya. Nah, dua unit yang di depan ini, nah yang di depan kita ini menggunakan bodi Legacy FE Suite Class. Nah, jadi ini kanan kiri yang di depan itu menggunakan Suite Class, sedangkan yang dua lagi di sisi sebelah kiri kita ini menggunakan Legacy FE yang standar. Nanti kemungkinan seatnya ya sekitar 30-an atau 32 ya teman-teman, dengan dilengkapi ada toiletnya di tengah, bagasi belakang ekstra besar, yang satunya di sebelah kanan kita di sana. Nah, di sana nanti kita mendekat. Oke, jadi tampak jauh Legacy FE ini seperti Tourista yang kita gedekan. Ya, jadi yang di sebelah sana teman-teman bisa lihat, di sebelah kirinya itu kan ada Tourista. Nah, cenderung lebih sama muka depannya, teman-teman. Nah, hanya saja kalau yang di sana lampunya kita proporsikan sesuai dengan medium bus, yang di sebelah kirinya atau big busnya lampunya tetap yang gede. Yang di sebelah sini baru kita setting-setting untuk lampunya, teman-teman. Nah, ini unitnya sudah ready di showroom dan nantinya siap untuk memanjakan teman-teman semua untuk pulang kampung maupun menuju ke kota-kota yang ada di barat ya teman-teman. Nah, untuk trayeknya mana? Saya kurang paham, tapi dari bodinya apakah teman-teman bisa menebak nomor bodi ya, nomor lambung ya? Oke, kita ke sebelah yang kiri dulu teman-teman. Sebelah sana ada Legacy FE SR3 Panorama dengan bagasi ekstra besar di belakang, dan ini pakai yang standar atau yang bagian dalamnya seat standar. Ini 47 RM. Nah, bagian interiornya seperti ini. Bagian interiornya seperti ini untuk bagian depannya, kemudian disekat dengan sekat depan seperti ini teman-teman, sekat depannya. Dan di dalamnya untuk interiornya seperti ini. Nah, karena ini Legacy FE Ultimate, jadi sudah dapat yang soft touch, soft touch juga. Nah, jadi yang di belakang sana, bagian belakang nanti ngetrap seperti punya Sugeng Rahayu kemarin, teman-teman. Seperti ini untuk interiornya, bagian dalam daripada unitnya Sinar Jaya Legacy FE. Ini nanti kemungkinan seatnya dua-dua executive leg rest nih. Jalurnya belum tahu, kalau teman-teman tahu silahkan ditebak, 47 RM. Nah, kemudian yang sebelah sana, mari kita cek nomor bodinya. Oke, jadi yang ini nomor bodinya 45 RM, teman-teman. 45 RM, silahkan ditebak, 45 RM, 47 RM, 46, 48 kalau nggak salah yang sebelah sana. Oke, di sini ada bagasi aki untuk engine dan juga untuk AC, kemudian ada perangkat audio, terus di sana untuk AD-nya, di sini untuk BBM. Jadi bagasi kanan ini untuk kru semua, untuk kru dan juga unit piranti unit. Untuk bagasi belakangnya los seperti ini motor masih bisa masuk, sekiranya 2-3 motor masih bisa masuk. Kalau ditata dengan seksama mungkin 4 ya. Ini masih oke seperti ini teman-teman, unitnya masih diproses untuk lightingnya karena beberapa masih perlu disetting. Oke, pelanginya di mana mas? Kemarin kan pas pameran belum ada pelanginya. Nah, pelanginya di sini teman-teman, di atas kaca ini, di bagian kaca pelanginya di sini. Ini CFE Suite Class, Air Suspension, Sinar Jaya Group, Trans Jawa, antar kota, antar provinsi. Nah, ini untuk jarak dekat atau untuk jarak jauh saya belum paham, mungkin buat Solo Jakarta, Semarang Jakarta, atau Jogja Jakarta, atau mungkin buat jarak dekat seperti Ngapak area Jakarta. Nah, kita tunggu ya, kita nantikan teman-teman. Mesinnya ada di depan, semua ada di depan. Ini untuk yang toilet ya, ini ada toiletnya di sini, dan mechanical instalasi toiletnya ada di sini. Sama-sama yang itu.
yang ini juga. Nah itu kebetulan yang dalamnya nyala tuh, kita naik yuk. Yang X pameran yang mana mas? Yang ini yang X pameran teman-teman, yang sebelah ini. Ini yang X pameran. Oke kita cek yuk, yang X pameran nih. Nah ini dispensernya ada di sini, kemudian toilet. Dan di dalamnya sudah ada audio video. Nah seperti ini. Untuk seatnya dia menggunakan seat yang ini menggunakan seat yang ekstra longgar, ekstra gede teman-teman. Jadi ini yang grand suite masuknya. Mesin depan pakai suite class, gimana? Enak kan pastinya. Ini ada avotnya, sudah ada sinar jayanya, kemudian ada film. Filmnya apa ya? Coba ya kita cek. Romantic. Nah, sudah ada Titanic dan lain-lain seperti ini teman-teman untuk Nah, coba kita ini apa namanya? Kita cek dulu nih, bisa ya jadi langsung seperti ini. Oke kita kembali, kembalinya tengah nih seperti ini. Kita cek lagi musik, kita cek musik, coba yang pop. Oh udah ada nih ya, tinggal jadi tinggal dipilih-pilih aja teman-teman. Terus apalagi aplikasi ya, mungkin ini games kayaknya. Nah ada games-games lainnya nih, keren. Ada game-game Angry Birds. Istimewa, jadi ada Angry Birds seperti ini teman-teman. Ini bisa dimainkan kita kalau lagi suntuk. Bisa main, coba kita main Angry Birds. Gimana mainnya ini? Gimana mainnya? Gimana cara mainnya? Lah. Oh, ini tarik. Wing. Lah. Sekali kok langsung oke. Sekali langsung meninggoy. Kita coba tarik lagi. Waduh. Kita coba lagi. Wah, wow, enggak bisa. Oke, jadi mainnya seperti itu teman-teman. Kita cek ke depan yuk. Ini untuk mainnya seperti ini. Kita balikin lagi. Kita balikin full. Oke. Kemudian kita coba ke depan. Nah, di area hot seat ada seperti ini. Kita matikan dulu untuk area depannya. Nah, jadi untuk area depannya seperti ini. Ini untuk area hot seat-nya. Kita bisa naik di sini seperti ini caranya saja, enak sekali langsung naik ke atas. Oke, kalau untuk hot seat teman-teman seperti ini, di depan kita masih, karena di depannya single glass, kita masih bisa melihat ke depan, istimewa. Dan unit ini dilengkapi dengan CCTV di berbagai titik, 1-2 di belakang ada juga, kemudian di depan dilengkapi dengan sensor untuk pengemudi. Jadi ketika pengemudi ngantuk, pengemudi merokok, pengemudi apapun, menguap dan bahkan menguap pun ada sensornya. Jadi langsung akan terkoneksi ke kantor ya, untuk yang bagian pengawasan teman-teman, seperti itu. Oke. Nah, untuk semua cabin suite-nya dilengkapi dengan korden, dilengkapi dengan tempat sampah kecil seperti ini. Kemudian untuk di sini ada cup holder dan ada untuk tempat menaruh barang teman-teman semua. Jangan lupa ya kalau di sini naruh barang jangan sampai ketinggalan, karena akan tertutup seperti ini nih. Oke, seperti ini untuk cabin suite daripada unitnya Legacy FE teman-teman. Tidak jauh berbeda dengan mesin belakang, hanya perbedaannya di letak saja. Suspensi juga oke. Nah, dengan adanya sekat seperti ini. Ini di sini, ini kita kan di dalam nih, tidak terlalu bising ya kak. Coba kita ke depan, kebisingannya pasti 2 kali lipat, 3 kali lipat daripada kita di sini. Ini cukup meredam. Coba kita. Nah, beda kan? Suaranya pasti beda. Oke, beda banget. Ketika kita di depan sini lebih bising. Oke, di sini teman-teman, ini ada sensor untuk dashcam dan lain-lain, ada kamera. Dilengkapi dengan speaker juga di area depan, mungkin ini cabin atau area pengemudinya dari kode 1623 seperti ini.
dan kita turun di trap tangga seperti ini. Ini kompresor AC kita, boxnya ada baru. Kita rilis. Kemudian di belakang masih ada beberapa legacy FE lagi yang dibikin street class seperti ini, dan juga dibikin unit-unit standar, bahkan ada bus pariwisata juga. Oke, mungkin seperti itu teman-teman dari unit-unit ini. Nanti kita rilis juga Harapan Jaya dan yang lainnya. Dari Zenanta, dari showroomnya Karosel Laksana.